Selamat pagi, udah jam 5:30 pagi nih. Udah waktunya saya Marissa Jefrina nge-update informasi terbaru seputar sepak bola tanah air. Di mana lagi kalau bukan di Kampiun, gudangnya informasi sepak bola nasional. Mitra sepak bola sekarang Ica lagi ada di Sawangan. Di sini Ica mau ngeliat tempat para pemain sepak bola kalau lagi dilatih. Tuh lihat di belakang Ica ya. National Youth Training Center PSSI Sawangan. Jadi di sinilah tempatnya mereka dibina nih, digembleng, dilatih. Ya udah nanti sekalian kita bakalan jalan-jalan ya, Ica bakalan lihat-lihat ke dalam. Tapi sebelumnya Ica mau kasih informasi pertama dulu dari Kampiun. Langsung aja ya kita lihat, ini dia informasinya. PSSI secara resmi menetapkan turnamen Piala Presiden sebagai turnamen pramusim Liga Super Indonesia musim 2015-2016. Sebagai promotor Mahaka Sports, tentu akan mempersiapkan segalanya untuk turnamen yang akan digelar 30 Agustus ini. Namun halayak luas masih bertanya-tanya apakah turnamen ini akan berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya. Ya, sampai di akhir deadline yang kita buat itu minggu lalu, dari 18 tim BSL, ternyata setelah kita rayu kiri kanan cuma nambah 2, jadi awalnya 14 gitu. Nah, last minute Semen Padang khususnya mengatakan belum ready. Ya akhirnya kita paksa mengambil tim divisi utama lainnya selain Ciamis dan Martapura. Maka waktu itu kita perhitungkan siapa nih. Dari meeting kita di dalam Persita, karena Persita itu bekas ESL sebelumnya gitu. Nah, ini target kita adalah kota Bali, Makassar, Bandung, Malang. Akhirnya kita buat format seperti model World Cup, yaitu main grouping. Nah makanya kita pilih 4 kota tersebut, di masing-masing grup tadi ada grup Bali, grup Malang, grup Bandung, dan grup Makassar, itu kita ambil 4 tim. Selain tuan rumah, kita tambah dengan 3 tim lain. Nah, dari sana, 2 terbesar dari masing-masing grup itu masuk ke perempat final. Lalu ke semifinal, dan final kita akan mengadakan itu di GBK, Jakarta, finalnya. Ya, setelah kami tadi ketemu dengan Bapak Presiden Jokowi di Istana, kita laporkan semuanya dari turnamen Piala Presiden 2015 ini. Ya, pertama sambutan beliau sangat bagus, ya. Beliau sangat antusias. Ya, itu tadi salah satu topik kita juga meminta ke beliau, yaitu untuk bersedia membuka turnamen Piala Presiden ini. Selain tadi minta izin memakai nama Piala Presiden, kita juga minta beliau membuka. Beliau dengan sangat antusias tadi, ya saya siap, insya Allah kalau nggak ada halangan apapun saya akan ke Bali untuk membuka turnamen ini. Jika semua sudah matang, maka tidak ada lagi kata mundur untuk kick off. Turnamen Piala Presiden ini juga diharapkan bisa membuka jalan agar kompetisi nomor 1 di Indonesia, Liga Super Indonesia, dapat kembali bergulir. Dukungan pemerintah seperti inilah yang diharapkan pecinta sepak bola di tanah air. Karena memang seperti inilah tugas pemerintah, yakni mendukung semua kegiatan PSSI yang ingin memajukan persepakbolaan Indonesia.